memang seperti yang disampaikan tadi baik oleh Dr. Bini, Bu Omas ataupun oleh Dr. Indra dan Dr. Bibit mengatakan bahwa itu masih berkembang terus, masih belum bisa diambil kesimpulan ini penyebabnya itu apa, etiologinya itu apa. Nah ini yang mengakibatkan sebenarnya kita masih menunggu untuk edukasi lebih lanjut kepada masyarakat, karena pasti masyarakat akan menanyakan ini penyebabnya apa, bagaimana cara mengatasinya dan sebagainya. Namun tentunya juga apakah ini menular dan sebagainya itu juga masih dalam perkembangan. Untuk itu yang dilakukan Dinkes pada saat ini adalah menguatkan koordinasi dengan yang terkait ya, termasuk Balai POM, dan tentunya juga kita menunggu arahan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kedua, kita tetap melakukan, yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan deteksi dari mulai dokter-dokter yang ada di puskesmas dan juga kepada dinas kesehatan kabupaten kota.